itu bermula, bagaimana keadaan kalian? Semoga keadaan kalian sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan memainkan sebuah game baru yang berjudul AAG Petugas Polisi Simulator Indonesia. Bagi kalian yang mendownload, silakan kalian ketik di pencarian Google Play Store yang berjudul AAG Petugas Polisi Simulator Indonesia di Play Store. Nah, kalian download akan tampilannya seperti kayak gini guys ya. Kalau kalian mau lebih lengkapnya silakan kalian dicari di Google, kalian ketik, kalian cari happy mode. Setelah kalian happy mode, kalian download. Setelah kalian download akan buka. Setelah kalian buka akan tampilannya AAG Petugas Polisi Simulator. Setelah kalian download buka, setelah kalian download itu kalian mainkan. Setelah kalian mainkan tampilannya seperti kayak gini. Untuk ukurannya di bawahnya 100 MB atau sekitaran 80 MB. Di sini saya akan memainkan game baru yang udah rilis dari kemarin, yang dirilis oleh developernya kalau nggak salah Alarga STD itu developernya ya guys ya. Di sini kalian bisa milih option dari settingannya. Di sini kalian bisa pilih grafisnya. Ini kalau grafisnya sedang aja, kalau kalian kualitas banyaknya kalian rendahkan aja. Itu kepadatannya sedang aja. Resolusinya kalian bisa pilih HD. Suaranya kalian bisa besarkan dan kalian bisa kecilkan. Tolanya kalian bisa matikan ya sistem hujannya. Nah, setelah itu kalian pencet, setelah kalian itu kalian pencet grafis, setelah itu kalian simpan. Nah, kita tampilan yang pertama gini ya guys ya. Di sini ada tiga tipe. Yang pertama satu bermain kalir, dua main bareng, tiga garansi. Kalian itu main sendiri ya guys ya. Kalau main bareng itu secara online kalian bisa main dengan teman-teman kalian ya guys ya. Kalau garansi itu untuk mobil ya guys ya. Kalau kalian bisa bawa mobil silahkan kalian lihat di sini. Nah di sini kan ada garansi ya guys ya. Di sini kalian bisa pilih garansi dan pilih, bisa kalian pilih referee-nya. Nah, kalian bisa pilih livernya dari bawaan HP ya guys ya. Kalau kalian punya livery silahkan kalian pasang. Kalau kalian nggak punya livery ya jangan dibuka ya guys ya. Untuk livernya kalian cari di Google livery AAG Petugas Polisi Simulator. Nah itu sekiranya saya menggunakan ini, kalau saya menggunakan mod ya guys ya, jadi kalian bisa beli livernya. Keseliarannya nah di sini kalian bisa di mobil suka kalian ya guys ya. Bagi teman-teman yang mau download bagi teman-teman yang cita-citanya ingin menjadi polisi, saya sarankan untuk bermain ini ya guys ya. Kalau kalian cita-citanya menjadi polisi, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya cita-cita kalian terkabul guys ya. Oh iya guys, jangan lupa subscribe Oyuva Jalan saja dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya supaya saya bisa mengupload video game terbaru di channel ini ya guys ya. Oke, selamat menonton.
guys, tunggu ya guys, yang masih loading guys. Nah, tampilannya seperti kayak gini ya guys ya. Itu insya Allah sama developernya di update guys ya. Kalian bisa di sini pilih kamera, ini kamera pertama ya guys ya. Kamera luar, ini kamera bagian tengah, ini kamera bagian dalam. Untuk kalian bisa menghidupkan kaca spion kalian guys ya. Nah di sini kamera supir ya guys ya, kalian bisa lihat ini kamera bagian luar, kamera satu. Nah, ini kamera dua, kalian bisa putar-putar guys. Oke. Nah itu kecilnya guys ya. Kita di sini akan memantau sebuah mobil razia guys ya. Halo kak, kok bisa ya kayak naik ceksi ya? Kita lihat dulu ya kak ya, ceksi kan kakaknya. Oke, cek barang lumayan, cek berbahaya, cek alkohol ya. Oke, kasih pak, selamat siang. Bentar guys, aduh kakaknya gak mau dulu. Pak nganggur, eh pak, kok bisa gitu pak, kurang jelas. Terus kita mulai dari tadi, pak proses kita akan memainkan sebuah motor aja guys.
Dari awal hingga akhir misi kita gagal guys untuk menangkap sebuah penjahat. Bagi kalian yang mau download, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share dan nyalakan notifikasinya supaya saya bisa mengupload video terbaru di channel ini guys ya. Kalau kalian mau download di Google Play Store, kalian ketik share ya, yaitu sebuah AAG petugas polisi simulator Indonesia. Untuk ukurannya 85 MB. Kalau kalian mau download juga gak apa-apa, saya gak maksa. Kalau kalian mau download ya terserah kalian. Oke. Kalau kalian mau lebih lengkapnya, kalian ketik di Google. Setelah kalian ketik di Google, kalian pencarian, kalian ketik, kalian download. Setelah kalian download akan diarahkan. Setelah kalian download yaitu setelah kalian download kan ada tulisan yang arbitrary itu, kalian buka, kalian pilih option atau misi yang kalian tampilkan ya guys ya. Kalian tampilkan seperti saya ini guys yang memainkan guys ya. Nah ini tampilannya seperti kayak gini guys ya. Kalau kalian main di sini ada toko, kalian pilih mobil yang sesuai dengan kecepatannya supaya teman-teman bisa menangkap penjahat. Kecepatannya paling maksimal ya ini saya sarankan Lamborghini. Karena apa? Karena Lamborghini kecepatannya itu 90 km untuk menanggapi semua situasi yang ada ya guys ya. Nah ini kecepatannya sedang guys ya, biasa-biasa aja. Nah, kalian sendiri kan ini kan toko, kalian buka garansi, kalian bisa pilih kostumisasi atau livery guys ya. Nih di sini ada kostumisasi, kalian bisa pilih. Kalau uang kalian sudah banyak, ini uang insya Allah cukup guys. Untuk kalau kalian mau dan kayak saya akan taruh linknya di deskripsi ya guys ya.
Ini kalau kalian punya koneksi silakan main bareng. Ini ada mode karir, ada 4 guys. Saya bacakan. Mode lalu lintas, mode razia, mode kawal, sama mode kejar. Nah, kalian bisa pilih 4 mode tersebut. Kalau kalian nama, silakan kalian sini kasih nama. Bangkanya kalian di sendiri. Oke, teman-teman yang udah menonton, terima kasih menonton video awal saya hingga awal hingga akhir. Saya ucapkan jangan lupa klik tambah subscribe, like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya supaya saya bisa mengupload video game terbaru di channel ini ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.